padahal dia sajud. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sampai 5 kali dia bilang kami. Maka dalam bahasa Arab kami itu mengandung makna litta'zim, pengagungan diri. Dan itu ada juga dalam sastra Melayu. Berdiri tegaknya kami di tengah tuan-tuan sekalian, kata Sahibul Bait. Sahibul Bait tegak berdiri. Berdirinya saya, berdirinya kami di tengah tegak tuan-tuan sekalian. Padahal dia sendiri. Saat itu dia sedang litta'zim. Jika ada 2 penafsiran. Yang satu mengandung makna banyak. Yang satu makna pengagungan. Manakah tafsir yang dipakai? Maka yang dipakai penafsiran yang tidak dibatalkan oleh dalil yang lain. Itu kaidah. Contoh. Inna kami. Kami berarti mana banyak. Sedangkan yang satu lagi mana pengagungan. Mana yang dipakai? Yang pengagungan. Karena yang banyak ini batal dengan ayat. Qul huwallahu ahad. Allah Tunggal Esa, tak berbilang. La syarikalah. Tiada sekutu bagi dia. Maka terbantahkanlah penafsiran yang mengatakan Allah itu banyak. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tak ada satu pun yang setara dengan Allah. Makanya pelajarilah Al-Quran dengan bahasa Al-Quran diturunkan, bahasa Arab. Dalam bahasa Arab nanti dipelajari apa makna kami, apa makna na dalam bahasa Arab. She can't see now.